Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum ke channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, bagi teman-teman yang bosan dengan menu status bar seperti ini ya. Nah, ini kan biasanya berada di atas layar seperti ini ya. Bisa diubah ke bawah ya. Di bawah sini biasanya ya, di sini ya, seperti itu. Teman-teman bisa download aplikasi di Play Store ya. Nah, yang bernama Bottom Quick Setting ya. Bottom Quick Setting. Nah, seperti ini aplikasinya. Nah, di sini saya sudah mengunduhnya ya, atau sudah mendownloadnya. Saya buka terlebih dahulu. Nah, saya skip. Lalu ini saya aktifkan semua ya terlebih dahulu. Nah, ini saya aktifkan. Nah, lalu bisa centang. Nah, sentuh untuk melanjutkan. Nah, seperti ini. Sentuh untuk melanjutkan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini berada di bawah layar ya, seperti ini ya. Bukan berada di atas lagi ya. Seperti ini ya. Biasanya berada di atas ya. Nah, jika teman-teman bosan, teman-teman bisa download aplikasi ini ya, bernama Bottom Quick Setting ya. Nah, ini tampilannya. Nah, ini menu status barnya berada di bawah ya. Nah, di situ juga bisa diubah warnanya ya. Nah, ini bisa diubah apa saja yang ingin ditambahkan ya pada menu status bar ya, menu status barnya. Kita akan letak juga di sini juga bisa. Lalu untuk status bar bawah, nah ini bisa tambahkan apapun di sini ya, bisa diatur ya. Warna juga bisa di sini, warna di sini yang gratis adalah warna putih dengan warna biru ya. Ya, hanya dua warna yang gratis, lainnya adalah premium atau berbayar ya. Saya coba warna biru, saya lihat. Nah, seperti ini kalau berwarna biru ya. Nah, ini juga kalau berwarna putih tampilannya seperti tadi ya, seperti ini. Ini tadi juga bisa diubah-ubah ya, ini ya. Ini jika teman-teman menambahkan semisal penghemat baterai, teman-teman tambahkan. Nah, lalu mode pesawat. Lalu penghemat kuota. Nah, lalu hemat daya ultra. Lalu mode malam. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Nah, saya lihat apakah bertambah. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Nah, jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang bosan dengan tampilan status bar yang berada di atas layar ya, bisa teman-teman unduh aplikasi yang bernama Bottom Quick Setting ya, yang bisa teman-teman download di Play Store secara gratis ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share.
agar cari saya terkembang. Terima kasih.